Allah 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 كلما ناديت يا هو فليا عبدي أنا الله كلما ناديت يا هو فليا عبدي أنا الله ربي فاجعل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangcingnya babe, abang empo, dimana aja berade. Alhamdulillah nih kita asrak urusruk nyaba ke daerah Serpong plebah sonoh mau ke arah ke Pamulang. Ada makamnya tuh bagus adib di Keramat Tajuk. Alhamdulillah cangcingnya babeh kita ngeloyok kemari ya. Kita lagi beristirahat naro penumpang. Tangerang kagak pernah lepas dari yang namanya pahlawan, para kesatria, para pejuang, serta para wali Allah. Kali ini kita berziarah ke makamnya tuh Bagus Adit bin Sultan Ageng Tirtayasa, yang mana beliau adalah seorang panglima perang Kesultanan Banten dan penyebar agama Islam juga di daerah Serpong ini. Alhamdulillah cangcingnya babeh kita bisa berziarah dan mendoakan, bukan meminta kepada beliau, tapi kita mensyukuri atas berkat jasa-jasa para pahlawan dan penyebar agama Islam. Kita bisa mengenal Allah dan Rasulnya. Cangcingnya babe, abang empo di mana aja berada, tetap pantengin ya channel Robi Petualang di mana ayah kita berada. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki, serta diberi ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cangcingnya babe, inilah perjalanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnati mahya wal mamati wa min syarri fitnati masyid dajjal. Alhamdulillahirabbil alamin, cangcingnya babeh abang po di mana aja berada. Alhamdulillah kita kemarin asrak usruk ke daerah Serpong, yaitu di makam Keramat Tajuk Tu Bagus Atib bin Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau adalah seorang pahlawan atau panglima perang dari Kesultanan Banten ketika ayahnya menjadi seorang raja, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Ketika Belanda ingin menghancurkan Banten dengan propagandanya, adu dombanya, beliaulah Tu Bagus Atib sebagai penyebar agama Islam sekaligus panglima perangnya Kesultanan Banten ya. Di mana daerah Serpong itu banyak para pahlawan dari Kesultanan Banten dan dari Sumedang Larang yang bergabung dengan Banten untuk membentengi kerajaan atau Kesultanan Banten dari serangan VOC. Makanya di garis dari Serpong BSD situ banyak makam-makam pahlawan dari Lengkong sampai pun Sesangajati sudah ada situ, atau banyak pokoknya cangcingnya babe abang po. Kita kudu melek sejarah Jaya Nusantara. Kita di situ bukan untuk meminta atau memohon kepada suatu makam, tapi kita mendoakan dan kita bersyukur atas jasa-jasa beliau gigih berani untuk tanah Banten ini bebas dari penjajahan oleh Belanda. Pokoknya cangcingnya babe abang po, inilah sekilas perjalanan saya di mana saya berada. Sekedar dokumentasi. Pokoknya jangan dianggap serius lah cangcingnya babe. Kita mah cuman buat kontennya. Maupun bagaimana adanya cangcingnya babe abang po, namanya manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Makanya mohon maaf jika banyak video-video kita ya yang kayak begitu adanya lah, yang penting mah hampura jasa ya. Kita mah sekedar asrak usruk selanang selonong
ketemu makam sohibul wilayah, kita harus mendoakan. Karena di situ ada sohibul wilayah, kita harus mendoakan, mensyukuri. Karena di setiap kampung, di setiap daerah, pasti ada sohibul wilayahnya. Berkat beliau juga mendoakan kampung, mendoakan bangsa kita. Mudah-mudahan bangsa kita menjadi baldatun thayyibun warabun. Warabun gopun. Aduh, belipet cacingnya babeh, kita mah ngomongnya begini. Aduh, yang penting malah sekedar dokumentasi ayah ini mah tidak mas terusuh. Banyak yang nonton juga, alhamdulillah para subscriber yang pada nonton ini ya, prima waras warga, sehat walafiat ya, rezeki lancar. Yang penting diberi ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar lagi kita juga akan memasuki bulan suci Ramadan. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah puasa dengan hati yang bersih. Cangcingnya babe, abang po, tetap ikutinnya petualangan saya di mana aja berada. Mudah-mudahan banyak manfaatnya ya. Cangcingnya babe, abang po, biarpun kitanya orangnya kayak begini ya, yang penting malah apa adanya aja kita mah, channel kita mah ya. Yang penting menelusuri tempat, sejarah mau bagaimana juga banyak versinya. Yang penting kita mendoakan, kita bertawasul, kita bukan memohon atau meminta. Dan jangan pernah tuh dijadiin tempat pesugihan atau tempat apa, mau makam keramat, sumur keramat, jangan pernah disalahgunakan ya cangcingnya babe. Karena banyak jin iprit yang menggoda kita, awas. Kita kudu kuatkan, tebelkan kita akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan iman juga ya cangcingnya babe, abang po, jangan lupa tuh ya. Sahabat Robi petualang, subscribe ya. Pokoknya cangcingnya babe, abang po lah, begitu aja lah. Sepenggal perjalanan kita di Serpong, di Keramat Tajung. Habis itu kita kemana lagi? Tergantung hati dan langkah kaki kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, bisa ketemu lagi dalam channel Robi Petualang. Pokoknya cangcingnya babe, melek sejarah jaya Nusantara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.